wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada kesempatan ini, tanggal 22 Oktober 2019, saya Ahmad As-Sabti selaku kepala MI Salafiyah Hidayatul Atfal 02 mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 2019. Resolusi jihad merupakan panggilan jiwa. Waktu itu santri dan ulama tetap setia berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Hidayatul Atfal 02. Bersama-sama dengan segenap dewan guru, staf karyawan, dan siswa-siswi mulai kelas 1 sampai kelas 6. Bersama-sama melakukan kegiatan kirab karnaval santri Hidayatul Atfal. Semuanya berhias dan berbusana ala Nusantara dengan tujuan untuk saling bisa memahami bahwa Indonesia banyak budaya, berbineka, tapi semuanya tetap satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jayalah negara, jayalah pesantren kita, jayalah madrasah kita. Mengabdi untuk kemaslahatan umat, raih cita-cita, luruskan niat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.